Oke, alhamdulillah. Selamat sampai. Walaupun badan tak berapa nak sihat. Aku rasa boleh apa? Boleh buat aku buat. Sebab atas rasa tanggungjawab. Tak boleh buat, aku parking. Nak turunkan barang. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat sampai sebelum jam 9 pagi di Pengerang. Tak adalah panas sangat sebab tadi dah hujan. Ni power jeep. Tak pernah lagi sebenarnya susun macam ni. Bantuik satu set. Ni ada sengit sikit semalam ikat sebab bukan aku yang ikat. Minta tolong budak-budak store sebab aku dah penat sangat. Okay. Ni dia cara aku susun. Dengan origa plate 4. Tayar pun okey, tak ada panas. Cuma tayar ni lah, semalam nak tukar tak sempat. Tapi aku jalan lagi lah. Kalau korang tengok, dia makan tak cantik lah. Nampak tak? Tinggi rendah dia makan. Angin cukup, ya? Mungkin ada elemen ke apa tak kena. Ataupun jalan tak rata ke kan. Okay. Ini semua okey. Tak ada apa masalah. Durian tu great. Sini pun okey, harap perjalanan balik ni pun tak minta okey lah. Tapi bukan okey saja. Cara bawa pun kena ada jugalah. Kalau main bijak aja ikut, nak laju aja, tak mungkin lah dapat. Orang kata keputusan nak sampai dengan selamat. Okay, ini dia cara aku susun semalam. Cuma yang ni lah, dia dah rapat semalam. Malam dia ada gemurang sikit. Tapi hari ni dia dah kena. Aku tak pasti apa punca dia. Mungkin hidrolik ni dia dah masuk ke dalam dia silinder ni. Mungkin sebab tu kena. Tapi tak apa. Lepas ni kalau bawa balik, mungkin aku letakkan atas origa plate ni. Nak cari satu kaedah yang baik lah susun barang supaya barang tak rosak, boleh sampai dengan selamat. Okay, ini pun yang kuat panas tu. Aku syak angin kurang. Dua-dua angin kurang. Tapi alhamdulillah boleh tahan lagi. Mungkin balik ni baru nak pump sebab semalam tak dan penat sangat. Ini dia cara aku susun, cara aku ikat tadi. Yang ni aku pakai ratchet belt. Sini satu rantai dengan level block. Dia tengok dalam level lip yang biasa aku letak dekat depan tu. Ni semua barang kren KA 2000 ni, 200 tan. Dia ada kerja dekat orang tak tahu berapa lama. Ada longgar sikit. Ini bagi aku dia kira longgar lah.
Mungkin sebab dia tu dah bergerak. Ha, tu yang dia jadi macam ni. Apa pun lepas ni akan diperbaiki lagi cara susunan. Nak tengok satu cara yang mudah susun, mudah ikat, barang selamat. Okey, aku nak sambung kerja. Sambung kerja. Buka semua rantai. Balik dekat tempat tadi, isi barang. Isi barang lagi, menghala ke batu gajah.
Lepas tu ada barang kecil-kecil nak kutip kat kawasan ni, nak bawa balik stok. Belum makan lagi ni. Cerita dia. Belum sarapan lagi. Apa sebab? Sebab komitmen pada kerja. Bukan nak bodek, tak. Susun sikit jadual supaya sempat isi. Lepas tu ada satu tempat nak tambah barang, sempat untuk pergi tambah barang dekat tempat tu. Roti memang ada standby dalam lori. Sebabnya kalau dah terlepas, paksa tunggu besok. Bila tunggu besok dah, setting dah lari lah. Memang kerja ikut jam kan. Kalau ikut kan boleh je, kerja ikut jam kan, buat apa nak kerja-kerja. Tapi bukan macam tu, ada-ada masa dia. Dia bukan selalu macam ni, sekali-sekala je.